Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Sa'id bin Amir al-Jumahi. Anak muda ini, Sa'id bin Amir, adalah satu dari ribuan orang yang keluar ke daerah Tan'im di luar Mekah atas undangan para pemuka Quraisy untuk menyaksikan pelaksanaan hukum mati atas Khubaib bin Adi, salah seorang sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah mereka menangkapnya dengan cara licik. Sebagai pemuda yang kuat dan tangguh, Sa'id mampu bersaing dengan orang-orang yang lebih tua umurnya untuk berebut tempat di depan. Sehingga dia mampu duduk sejajar di antara para pemuka Quraisy seperti Abu Sufyan bin Harb, Shafwan bin Umayyah, dan lain-lainnya yang menyelenggarakan acara tersebut. Semua ini membuka jalan baginya untuk menyaksikan tawanan Quraisy yang terikat dengan tambang itu. Sementara tangan anak-anak, para pemuda, dan kaum wanita mendorongnya ke pelataran kematian dengan kuatnya. Mereka ingin melampiaskan dendam kesumat terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membalas kematian orang-orang mereka yang terbunuh di Badar dengan membunuh Khubaib. Manakala rombongan besar dengan seorang tawanan tersebut telah tiba di tempat yang sudah disiapkan untuk membunuhnya, si anak muda Sa'id bin Amir al-Jumahi berdiri tegak memandang Khubaib yang sedang digiring ke tiang salib. Sa'id mendengar suara Khubaib di antara teriakan kaum wanita dan anak-anak. Dia mendengarnya berkata, "Bila kalian berkenan membiarkanku sholat 2 rakaat sebelum aku kalian bunuh." Sa'id melihat Khubaib menghadap kiblat, salat 2 rakaat, 2 rakaat yang sangat baik dan sempurna. Sa'id melihat Khubaib menghadap para pembesar Quraisy dan berkata, "Demi Allah, kalau aku tidak khawatir kalian menyangka bahwa aku memperlama salat karena takut mati, niscaya aku akan memperlama salatku." Kemudian Sa'id melihat kaumnya dengan kedua mata kepalanya mencincang jasad Khubaib sepotong demi sepotong, padahal Khubaib masih hidup, sambil berkata, "Apakah kamu ingin Muhammad ada di tempatmu ini, sedangkan kamu selamat?" Khubaib menjawab, sementara darah menetes dari jasadnya, "Demi Allah, aku tidak ingin berada di antara keluarga dan anak-anakku dalam keadaan aman dan tenang, sementara Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertusuk oleh sebuah duri." Maka orang banyak pun mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi ke udara. Teriakan mereka gegap gempita menggema di langit. Di saat itu, Sa'id bin Amir melihat Khubaib mengangkat pandangannya ke langit dari atas tiang salib dan berkata, "Ya Allah, balaslah mereka satu persatu. Bunuhlah mereka sampai habis, dan jangan biarkan seorang pun dari mereka hidup dengan aman." Akhirnya, Khubaib pun menghembuskan nafas terakhirnya, dan tidak ada seorang pun yang mampu melindunginya dari tebasan pedang dan tusukan tombak orang-orang kafir. Orang-orang Quraisy kembali ke Mekah. Mereka melupakan Khubaib dan kematiannya bersama dengan datangnya peristiwa demi peristiwa besar yang mereka hadapi. Namun tidak dengan anak muda yang baru tumbuh ini, Sa'id bin Amir. Khubaib tidak pernah terbenam dari benaknya sesaat pun. Sa'id melihatnya dalam mimpinya ketika dia tidur, membayangkannya dalam khayalannya ketika dia terjaga, berdiri di depannya ketika dia sholat 2 rakaat dengan tenang dan tentram di depan kayu salib. Sa'id mendengar bisikan suaranya di kedua telinganya ketika dia berdoa atas orang-orang Quraisy. Maka dia khawatir sebuah halilintar akan menyambar atau sebuah batu dari langit akan jatuh menimpanya. Peristiwa kematian Khubaib mengajarkan sesuatu kepada Sa'id tentang persoalan besar yang belum dia ketahui selama ini. Peristiwa kematian Khubaib mengajarkan kepadanya bahwa kehidupan sejati adalah jihad di jalan akidah yang diyakininya sampai mati. Peristiwa kematian Khubaib mengajarkan kepadanya bahwa iman yang terpancang kuat bisa melahirkan dan menciptakan keajaiban-keajaiban. Khubaib mengajarkan kepadanya perkara lainnya, yaitu seorang laki-laki yang dicintai sedemikian rupa oleh para sahabatnya adalah seorang nabi yang didukung oleh kekuatan dan pertolongan langit. Pada saat itulah Allah Ta'ala membuka dada Sa'id bin Amir kepada Islam, maka dia berdiri di hadapan sekumpulan orang banyak, mengumumkan bahwa dirinya berlepas diri dari dosa-dosa dan kejahatan-kejahatan orang Quraisy, menanggalkan berhala-berhala dan patung-patung, menyatakan diri sebagai seorang Muslim. Sa'id bin Amir al-Jumahi berhijrah ke Madinah, tinggal bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ikut bersama beliau dalam perang Khaybar dan peperangan lain sesudahnya. Manakala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia dipanggil menghadap keharibaan Rabbnya dalam keadaan ridho, Sa'id bin Amir tetap menjadi sebilah pedang yang terhunus di tangan para khalifah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar. Sa'id bin Amir hidup sebagai contoh menawan lagi mengagumkan bagi setiap mukmin yang telah memberi akhirat dengan dunia, mementingkan ridha Allah dan pahalanya di atas segala keinginan jiwa dan hawa nafsu. Dua orang khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenal kejujuran Sa'id dan ketakwaannya. Keduanya mendengar nasihatnya dan mencamkan kata-katanya. Sa'id datang kepada Umar bin Khattab di awal khilafahnya. Dia berkata, "Wahai Umar, aku berpesan kepadamu agar kamu bertakwa kepada Allah dalam bermuamalah dengan manusia, dan jangan takut kepada manusia dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah. Janganlah kata-katamu menyelisihi perbuatanmu, karena kata-kata yang baik adalah yang dibenarkan oleh perbuatan. Wahai Umar, perhatikanlah orang-orang yang Allah Ta'ala telah menyerahkan perkara mereka kepadamu, baik mereka dari kalangan kaum muslimin yang dekat maupun yang jauh. Cintailah sesuatu yang bermanfaat untuk dirimu dan keluargamu. Bencilah sesuatu yang mereka alami, yang kamu pun benci, apabila hal itu terjadi kepada dirimu dan keluargamu. Hadapilah kesulitan-kesulitan untuk menuju kepada kebenaran, dan jangan takut celaan orang-orang yang mencela ketika engkau berbuat ketaatan kepada Allah." Maka Umar menjawab, "Siapa yang mampu melakukannya, wahai Sa'id?" Sa'id berkata, "Hal itu bisa dilakukan oleh orang-orang sepertimu, yang Allah Ta'ala serahi perkara umat Muhammad, dan di antara dia dengan Allah tidak terdapat seorang pun." Pada saat itu, Umar mengundang Sa'id untuk mendukungnya. Umar berkata, "Wahai Sa'id, aku menyerahkan kota Hims kepadamu." Maka Sa'id menjawab, "Wahai Umar, dengan nama Allah, aku memohon kepadamu agar mencoret namaku." Maka Umar marah. Dia berkata, "Celaka kalian! Kalian meletakkan perkara ini di pundakku, kemudian kalian berlari dariku. Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu." Umar mengangkat Sa'id sebagai gubernur Hims. Umar berkata kepadanya, "Aku akan menetapkan gaji untukmu." Sa'id menjawab, "Apa yang aku lakukan dengan gaji itu, wahai Amirul Mukminin? Pemberian dari baitul mal kepadaku melebihi kebutuhanku." Sa'id pun berangkat ke Hims menunaikan tugasnya. Tidak lama berselang, Amirul Mukminin Umar bin Khattab didatangi oleh orang-orang yang bisa dipercaya dari penduduk Hims. Umar berkata kepada mereka, "Tulislah nama penduduk miskin dari Hims, agar aku bisa membantu mereka." Mereka menulis dalam sebuah lembaran. Di dalamnya tercantum nama Fulan dan Fulan, serta Sa'id bin Amir. Umar bertanya, "Siapa ini Sa'id bin Amir?" Mereka menjawab, "Gubernur kami." Umar menegaskan, "Gubernur kalian miskin?" Mereka menjawab, "Benar, di rumahnya tidak pernah dinyalakan api dalam waktu yang cukup lama." Maka Umar menangis hingga air matanya membasahi janggutnya. Kemudian dia mengambil 1000 dinar dan memasukkannya ke dalam sebuah kantong. Umar berkata, "Sampaikan salamku kepadanya dan katakan kepadanya bahwa Amirul Mukminin mengirimkan harta ini agar kamu bisa menggunakannya untuk memenuhi kebutuhanmu." Delegasi pun pulang dan mendatangi rumah Sa'id dengan menyerahkan kantong dari Umar bin Khattab. Sa'id melihatnya dan ternyata isinya adalah dinar. Maka dia menyingkirkannya seraya berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Seolah-olah Sa'id sedang ditimpa musibah besar atau perkara berat. Istrinya datang tergopoh-gopoh. Dengan penuh kecemasan dia berkata, "Apa yang terjadi, wahai Sa'id? Apakah Amirul Mukminin wafat?" Sa'id menjawab, lebih besar dari itu. Istrinya bertanya, apa yang lebih besar? Sa'id menjawab, dunia datang kepadaku untuk merusak akhiratku. Sebuah fitnah telah menerpa rumahku. Istrinya berkata, engkau harus berlepas diri darinya. Dia pun belum mengerti apapun terkait dengan perkara Dina tersebut. Sa'id bertanya, kamu bersedia membantuku? Istrinya menjawab, ya. Maka Sa'id mengambil dinar itu, memasukkannya ke dalam kantong-kantong, dan membagi-baginya kepada kaum muslimin yang miskin. Tidak berselang lama setelah itu, Umar bin Khattab datang ke negeri Syam untuk mengetahui keadaannya. Ketika Umar tiba di Himsh, kota ini juga dikenal dengan Kuwaifah, yakni bentuk kecil dari Kufah. Kota Himsh disamakan dengan Kufah karena banyaknya keluhan penduduknya terhadap para gubernurnya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Kufah. Ketika Umar tiba di sana, orang-orang Himsh bertemu dengan Umar untuk memberi salam kepadanya. Umar bertanya, bagaimana dengan gubernur kalian? Maka mereka mengadukannya dan menyebutkan 4 hal dari sikapnya. Yang satu lebih besar daripada yang lainnya. Umar berkata, maka aku mengumpulkan mereka dengan pribadi Sa'id sebagai gubernur mereka dalam sebuah majelis. Aku memohon kepada Allah agar dugaanku kepadanya selama ini tidak salah. Aku sangat percaya kepadanya. Ketika mereka dan gubernur mereka berada di hadapanku, aku berkata, apa keluhan kalian terhadap gubernur kalian? Mereka menjawab, dia tidak keluar kepada kami, kecuali ketika siang sudah naik. Aku berkata, apa jawabanmu, wahai Sa'id? Sa'id diam sesaat, kemudian berkata, demi Allah, aku sebenarnya tidak suka mengatakan hal ini, akan tetapi memang harus dikatakan. Keluargaku tidak mempunyai pembantu. Setiap pagi, aku menyiapkan adonan mereka. Kemudian aku menunggunya beberapa saat sampai ia mengembang. Kemudian aku membuat roti untuk mereka. Kemudian aku berwudu dan keluar untuk masyarakat. Umar berkata, aku pun berkata kepada mereka, apa yang kalian keluhkan darinya juga? Mereka menjawab, dia tidak pernah menerima seorang pun di malam hari. Sa'id berkata, demi Allah, aku juga malu mengatakan hal ini. Aku telah memberikan siang bagi mereka, sedangkan malam, maka aku memberikannya kepada Allah Ta'ala. Aku bertanya, apa yang kalian keluhkan darinya? Mereka menjawab, dia tidak keluar menemui kami 1 hari dalam sebulan. Aku bertanya, bagaimana penjelasanmu, wahai Sa'id? Sa'id menjawab, aku tidak mempunyai, wahai Amirul Mukminin. Aku pun tidak mempunyai pakaian selain yang melekat di tubuhku ini. Aku mencucinya sekali dalam sebulan dan menunggu sampai kering. Baru kemudian aku keluar di sore hari. Kemudian aku bertanya, apalagi yang kalian keluhkan darinya? Mereka menjawab, terkadang dia jatuh pingsan sehingga tidak ingat terhadap orang-orang di sekitarnya. Aku bertanya, bagaimana penjelasanmu, wahai Sa'id? Sa'id menjawab, aku menyaksikan kematian Khubaib bin Adi ketika aku masih musyrik. Aku melihat orang-orang Quraisy mencincang jasadnya sambil berkata kepadanya, apakah kamu ingin Muhammad ada di tempatmu ini? Lalu dia menjawab, demi Allah, aku tidak ingin berada di antara keluarga dan anak-anakku dalam keadaan tenang, sedangkan Muhammad tertusuk oleh sebuah duri. Demi Allah, setiap aku teringat hari itu, yakni ketika aku membiarkannya dan tidak menolongnya, sehingga aku senantiasa dikejar ketakutan bahwa Allah tidak akan mengampuniku, maka aku pun pingsan. Saat itu Umar berkata, segala puji bagi Allah yang telah membenarkan dugaanku kepadamu. Kemudian Umar memberinya 1000 dinar agar dia gunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Istrinya melihatnya, dia pun berkata, segala puji bagi Allah yang telah mencukupkan kami dari pelayananmu. Belilah kebutuhan kami dan ambillah seorang pelayan. Sa'id berkata kepadanya, apakah kamu mau aku tunjukkan kepada yang lebih baik dari itu? Istrinya balik bertanya, apa itu? Sa'id berkata, kita berikan harta tersebut kepada yang memberikannya kepada kita. Kita lebih memerlukan hal amalan itu. Istrinya bertanya, "Apa maksudmu?" Sa'id menjawab, "Kita berikan kepada Allah dengan cara yang baik." Istrinya berkata, "Setuju, dan semoga Allah membalasmu dengan kebaikan." Sa'id tidak meninggalkan majelisnya hingga dia membagi dinar tersebut di beberapa kantong. Lalu dia berkata kepada salah seorang anggota keluarganya, "Berikanlah ini kepada janda fulan, berikanlah ini kepada anak-anak yatim fulan, berikanlah ini kepada keluarga fulan, berikanlah ini kepada orang-orang miskin dari keluarga fulan." Semoga Allah meridhai Sa'id bin Amir al-Jumahi. Dia termasuk orang-orang yang mementingkan saudaranya sekalipun dia sendiri memerlukan. Demikian, Allahu a'lam.